Dalam rangkaian kegiatan reuni alumnus 87 Biologi 1 SMA Negeri 6 Surabaya Logis 87, salah satunya mengadakan bakti sosial, menggelar pasar murah dan pembagian sembako. Pasar murah dengan menjual mainan anak-anak dan pakaian layak pakai berkualitas dengan harga yang sangat murah mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000. Bu, jaketnya juga Rp10.000 ya. Baju takwanya juga Rp10.000. Rp10.000 semua. Semua baju yang dijual di sini hanya Rp10.000 saja. Ya, memang bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan dan bulan penuh dengan ampunan. Dan di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita semua berlipat-lipat ganda. Salah satunya adalah berbagi. Ini adalah kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh alumni SMAN 6 Surabaya dengan menjual baju-baju murah hanya Rp10.000 saja. Tetap di serba-serbi Ramadan. Antusias warga Talas Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo, Surabaya cukup tinggi. Terbukti dengan begitu pasar murah dibuka, warga yang sebagian tidak mampu berbondong-bondong membeli barang-barang layak pakai dan berkualitas ini untuk memenuhi keperluan lebaran yang semakin dekat. Beli kerudung, celana, topi juga. Semua mas. Harganya Rp10.000. Sangat murah. Iya. Sangat membantu sekali. Alhamdulillah dari Bapak Ibu menyumbangkan ini untuk mengundang warga. Mudah-mudahan tahun depan kalau diberi rezeki yang banyak masih panjang umur, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Sekitar 100 lebih paket sembako disiapkan panitia untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada warga tidak mampu. Sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, dan biskuit. 100 paket ini kita distribusikan dengan mengundang warga yang memang layak untuk mendapatkan bantuan berupa sembako tersebut. Jadi kita harapkan bantuan yang kita berikan ini benar-benar tepat guna, bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk tahun 2017 ini kita punya beberapa program. Jadi pertama bakti sosial ini, dan ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu di mana bakti sosial ini akan kita sudah berikan penyuluhan kesehatan terutama untuk ibu-ibu lanjut usia. Dan rangkaian kegiatan dari reuni ini adalah nantinya kita akan halal bihalal, dan yang utama adalah kita akan pergi umroh bersama dengan teman-teman kita yang satu angkatan. Bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka temu kangen alumni Biologi 1 SMA 6 Surabaya angkatan 87. Para alumnus ingin menyambung tali silaturahmi antar alumni dengan hal-hal yang produktif dan bermanfaat untuk sekitar. Untuk acara bagi sembako dan jual baju bekas, terus ini juga tadi ada penyuluhan kesehatan, ini sudah berjalan yang kedua kalinya. Ternyata responnya sangat bagus sekali. Nah, insya Allah ini jadi masukan kita untuk program ke depan. Dan juga kita ingin melibatkan adik-adik kelas sebetulnya untuk acara seperti ini, sehingga nanti gayung bersambut acara ini bisa diteruskan oleh adik-adik kegiatan ekstrakurikuler di OSIS ya. Silaturahim atau ukhuwah islami di antara kami, di sesama alumni, itu kita grand design-nya itu menambah kualitinya. Quality pertemuan, jadi bukan hanya sekedar reuni bertemu untuk ini, tapi kita bagaimana sih manfaat kami, artinya kumpulan ini bagi masyarakat, sehingga quality reuni itu akan kita ciptakan terus menerus continue setiap tahun. Selain bazar murah dan pembagian sembako, warga juga diberi pengetahuan dan pengarahan mengenai kesehatan, mulai dari macam-macam penyakit dan cara pengobatannya bersama Dr. Maria Magdalena, salah satu anggota Logis 87. Ya, pepatah berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada menerima. Semoga budaya memberi ini tidak hanya dilakukan di bulan puasa, namun bisa kita terapkan di hari-hari selanjutnya. Demikian serba-serbi Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.